Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perburuan saya dalam mencari software yang benar-benar gratis untuk merekam layar komputer ya. Setelah beberapa kali saya mencoba menginstal software-software perekam layar komputer, maka saya menyimpulkan yang benar-benar gratis adalah ini, VSDC Free Screen Recording ini ya. Ini kalau kita buka, maka layar tampilan pertamanya adalah seperti ini. Ini kita bisa langsung merekam lewat ini ya, start recording ini. Lalu untuk pause nanti menggunakan tombol ini F5 ya, maupun resume-nya. Dan untuk selesai recordingnya kita menekan shift F5 ini ya, hotkeynya ya. Lalu sama itu settingan yang bisa kita atur adalah format videonya ya. Di sini masih custom, ini kita pilih format videonya, misalnya ini, misalnya misalkan ini. Lalu tujuan penyimpanannya, kalau ingin merubah ini kita browse ya. Kalau kita ingin merubah ya, ini kita akan saja. Maaf, kembali ke sini tadi ya, format videonya ini kita bisa setting tambahan ya di sini. Nah, di sini kita bisa memilih codec-nya ya, video codec dari format yang sudah kita pilih ini ya. Ini bisa pilih yang bawah atau yang atas ya. Saya pilih yang atas. Resolusinya ini juga kita pilih ya, terserah pilih mana. Ya, kalau bingung ya kita pilih ini saja ya. Nah, ini frame rate-nya ini kita pilih full saja ya kalau bingung. Nah, ini lalu audio settingnya standarnya biasanya seperti ini ya, PCM ini ya. Lalu audio formatnya ini ya, stereo 4/4/100 Hz ya ini. Ya. Nah, ini. Yang ini ya. Nah, kalau sudah kita oke. Berikutnya untuk sumbernya, sumber video dan audionya ya. Nah, ini sumber videonya karena kita merekam di layar ini nonaktif ya. Nonaktif. Yang sementara yang monitornya, number monitornya bisa kita pilih ya. Kita pilih misalkan yang atas ini full ya. Atau kalau teman-teman bingung ini biarkan saja ya. Biarkan saja. Dan yang penting ini audio settingnya ini ya, ini dipilih biar nanti mikrofonnya masuk ya. Kita pilih yang bawah ini. Nah, terus volume mikrofonnya ya, ini kita bisa atur ya. Ini jangan maksimal, jangan terlalu maksimal karena nanti suaranya bisa pecah ya. Kira-kira sekian lah ya, kurang sedikit begitu ya. Nah, sekian lah. Kalau sudah, kita tinggal bisa langsung start recording ini ya. Sekali lagi jangan lupa tadi untuk selesainya adalah shift F5 ya, kita tekan start recording. Nah, coba kita lihat hasilnya teman-teman. Ini adalah rekaman-rekaman dari VSDC ya. Kelebihannya di sini ada toolnya, ini tool untuk menggambar ini ya, sehingga kita lebih bisa memberi penguatan pada materi yang akan kita sampaikan ya. Jadi misalkan ya, kita coba ya bagaimana hasil rekamannya ini. Kita lihat tag-nya ini ya. Tag-nya ini apakah masih tajam ya? Apa masih tajam tag-nya? Terus mungkin pewarnaannya juga ya. Nah, pewarnaannya juga apakah masih tajam? Ini menunjukkan kualitas dari perekaman itu ya. Ya. Ya, demikian teman-teman hasil dari perekaman menggunakan VSDC ya. Semoga ini memuaskan dan bermanfaat.